10 tenaga puskesmas yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini bekerja di 6 puskesmas di Makassar. Puskesmas itu pun sempat ditutup untuk mengantisipasi penularan. Keenam puskesmas ini diantaranya Puskesmas Pampang, Puskesmas Batua, Puskesmas Tamalate, Puskesmas Todopuli, Puskesmas Panambuangan, dan Puskesmas Mangasan. Selain ditutup, petugas dinas kesehatan juga melakukan penyemprotan desinfektan di 6 puskesmas tersebut. Kini sebagian besar puskesmas telah kembali dibuka. Dan ini juga ada beberapa puskesmas itu nakesnya terpapar. Tapi dari 6 puskesmas yang tadi itu hanya satu yang ditutup pada untuk diberi disemprot desinfektan, kemudian dibuka kembali. Jadi yang lain itu tetap dibuka. Jadi dan kita melakukan rolling terhadap tenaga kesehatan pada puskesmas yang terkena itu. Itu yang kita lakukan sekarang di dinas kesehatan.